Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal kalau ada tattoo tak boleh jadi Muslim ke? Kata Mariam Durian Kimchi kecewa, status agama dipersoal. Pempengaruh media sosial popular Mariam Yunare atau lebih dikenali dengan panggilan Mariam Durian Kimchi kecewa apabila terdapat segelintir masyarakat yang masih mempersoalkan status keagamaannya selepas foto tattoo yang terdapat di lengan tangan kanannya tular. Menerusi perkongsian di TikTok, Mariam mengakui sehingga kini masih ada lagi individu yang menegur dan berani memintanya untuk memadam tattoo tersebut, dek kerana dia kini sudah bergelar seorang Muslim. Sampai sekarang, ada orang talk about my tattoo dan ask me to remove this. Can only people without tattoos become Muslims, katanya. Menerusi video berdurasi 20 saat itu, ibu kepada seorang cahaya mata ini hanya menunjukkan wajahnya yang suram dan berdiam diri dengan tanggapan segelintir masyarakat terhadapnya. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata pengikut Mariam tampil memberikan pelbagai respon termasuklah memberikan kata-kata semangat dan meminta agar dia tidak mengambil peduli terhadap komen-komen negatif yang diberikan. Takpe kak, itu dulu. Sekarang kita fokus untuk terus ke depan. Buat tak tahu saja, okey? Saya juga seorang mu'alaf dan saya ada tattoo di bahagian kaki. Alhamdulillah, suami saya sedar dan faham. Tak payah buang kalau ia menyakitkan. Sabar ya Mariam, Allah sentiasa bersama kita. Kuatkan diri, tak wajib buang tattoo. Nak buang boleh, tak nak buang pun boleh jika memudaratkan. Komen netizen. Setakat artikel ini ditulis, video tersebut telah pun meraih lebih 500,000 tontonan dan lebih 45,000 tanda suka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.